Hai sobat netizen, para internet marketers, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Nah, di video kali ini saya mau sharing nih ke teman-teman gimana caranya punya bisnis dropship nol modal atau nggak ada modal sama sekali, dan ini bukan clickbait ya, ini bener-beneran gitu ya. Nah, ide ini saya tercetus atau mulai kepikiran setelah saya melihat video Bosman Mardigu yang ini nih. So, untuk teman-teman yang masih ngeluh aja nggak punya bisnis karena nggak punya modal, setelah akhir video ini nggak bisa deh, nggak ada lagi tuh alasan-alasan nggak punya bisnis karena nggak punya modal. Karena dengan yang satu ini, dijamin teman-teman akan bisa punya bisnis dropship sendiri tanpa modal sama sekali. Oh ya, untuk teman-teman yang baru pertama kali ngelihat video saya atau ngelihat channel saya, di sini saya akan hampir selalu sharing tentang gimana caranya menghasilkan uang via internet, dan juga berbagai teknik-teknik seperti bisnis dropship, bisnis affiliate, Google AdWords, kemudian juga Facebook Ads. So, yang nggak mau ketinggalan nih update video dari saya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirngiklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Memperkenalkan Viralmu ya, viralmu.id. Jadi gini ceritanya teman-teman, kalau di videonya Bosman Mardigu itu dia kayak pengen bikin suatu ekosistem ekonomi baru. Jadi orang-orang yang UKM nih, dia pengen ngangkat UKM, UKM yang belum bisa bikin toko online sendiri, dia bikin yang namanya Revit Zone. Kemudian orang-orang yang nggak punya bisnis sama sekali bisa bantu UKM tersebut dengan menjadi dropshipper. Dia bikin yang namanya Viralmu. Walaupun di Viralmu ini cuma jembatannya aja ya, karena aplikasi yang sebenarnya itu nanti akan ada di handphone teman-teman yang namanya TagPay. So, kita langsung lihat aja nih yang namanya apa sih Viralmu itu, apa sih TagPay itu, dan gimana cara kerjanya, gimana caranya supaya kita bisa dapat uang dari dropship tanpa modal sendiri. Nah, teman-teman masuk aja langsung di viralmu.id di sini. Jadi entah teman-teman sebagai pebisnis atau sebagai orang yang ingin memiliki bisnis dropship, masuk aja ke sini. Nanti bisa, kalau misalnya teman-teman sebagai pebisnis, daftar sebagai merchant di sini atau mulai viral. Kalau misalnya teman-teman ini adalah orang-orang yang masih belum punya bisnis, bisa mas atau pengen punya bisnis sendiri melalui dropshipper, bisa aja masuk ke yang free cash yang ini. Nah, fungsinya apa nih kalau misalnya yang mulai viral? Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis sendiri, bisa mendaftarkan toko online teman-teman, tapi harus daftar dulu di Revit Zone. Nanti di sana teman-teman akan bisa mencari para reseller-reseller yang akan membantu teman-teman untuk berjualan atau membranding bisnis teman-teman. Jadi akan semakin cepat nih bertumbuhnya penjualan teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja untuk mendaftar di Viralmu ya, sebagai orang yang ingin mendapat, yang memilih orang yang ingin punya bisnis modal nol. Masuk aja ke sini, free cash. Nanti teman-teman akan diarahkan ke beranda ini, ya kan? Nanti masukin aja data-datanya, saya tidak perlu contohkan karena masukkan data itu nggak perlu contohkan, gampang sekali ya. Kemudian tinggal di checklist I'm not robot, kemudian jadi promoter. Nanti kalau misalnya sudah diklik jadi promoter, nanti otomatis teman-teman akan didaftarkan di iPay-mu, kemudian sama Viralmu sama TagPay. Nah, kalau misalnya sudah, cek email teman-teman, nanti akan ada email di sana untuk konfirmasi ya. Tinggal diklik aja link yang ada di sana, gampang untuk ngeklik link, nggak usah diajarin. Oke, kalau misalnya sudah nih, sudah mendaftarkan, kita tinggal langsung aja klik login yang ada di sini. Kemudian kita masukkan alamat email di mana kita mendaftar dan password yang sudah kita daftarkan. Kita login, nanti kita akan diarahkan ke dashboard dari viralmu.id ini. Oke, gini teman-teman, di viralmu.id ini sendiri, kalau misalnya mau nyari uang di aplikasi desktop ini menurut saya sangat sedikit sekali ya, atau masih belum ada merchant-nya. Kalau misalnya kita lihat, mau nyari uangnya kan, kita tinggal klik yang di free cash yang ini ya. Nah, merchant-merchant yang ingin dijualkan produknya ini sangat sedikit sekali. Di dalam kasus saya cuma satu nih, cuma yang pembuatan label baju. Nah, untuk mendapatkan uang caranya gampang nih. Jadi kalau nanti sudah banyak nih merchant-merchantnya, kita tinggal link klik share, kemudian misalnya kita mau share di sini ada WhatsApp, Facebook atau Twitter. Misalnya kita mau klik share di WhatsApp gitu kan. Kemudian kita akan masuk share WhatsApp, continue open WhatsApp di sini.
Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke WhatsApp seperti ini ya. Jadi mau di-share linknya itu kemana? Nah, di sini saya ada sih untuk grup-grup jualan, kita cari grup jualannya. Nah, ini dia, Bakul Bisnis, saya akan share di sini. Sudah seperti ini bentuknya, tinggal kita klik share. Sudah, selesai. Kalau misalnya kita share, nah, kalau misalnya sudah, nanti dia akan otomatis tinggal tunggu waktu, fee-nya akan masuk ke akun Viramu kita atau masuk ke IPMU ya, kalau untuk yang pembayarannya, jadi nggak langsung dari si Viramu.com ini atau Viramu.id ini. Tapi kalau misalnya nyari uang di Viramu.id ini, saya tidak sarankan ya, karena tadi merchant-nya masih sangat sedikit sekali untuk kita nyari uangnya, cuman gopek ya kan, sekali share ya, walaupun gampang ya dapetinnya, cuman gopek. Berarti kalau misalnya mau dapat 100.000, artinya teman-teman harus share ke 200 gitu ya, 200 kali share. Nah, itu pegel. Yang saya sarankan adalah teman-teman bisnis dropshipnya. Gimana caranya? Kita harus install aplikasi dulu, namanya TagPay. Oke, sekarang kita akan coba install TagPay-nya dan kita akan lihat ada apa aja di sana. Jadi TagPay itu tulisannya seperti ini, TagPay, kita search, kemudian kita langsung install aja. Oke, kita tunggu install ya. Oke, kalau misalnya sudah terinstall, kita langsung aja buka untuk aplikasi TagPay-nya. Teman-teman, nanti tinggal login saja, login dengan akun viralmu.id yang tadi ya. Ini tinggal kita izinkan aja. Nah, tadi daftarnya dengan email apa nih? Kita masukkan aja untuk emailnya. Kita login. Kemudian nanti akan dapat inbox dari sini, IPMU ya. Nanti teman-teman akan dapat PIN-nya, ini tinggal kita masukkan. Oke, tinggal kita confirm. Nah, untuk PIN-nya nanti kalau misalnya teman-teman belum baru pertama kali masuk TagPay, nanti akan ditanya nih untuk ya PIN. Supaya nanti untuk masuk TagPay ini kita akan menggunakan PIN, jadi lebih aman. Nah, saya sih kan udah daftar ya, jadi saya tinggal masukkan PIN-nya aja. Nah, seperti ini. Jadi bentuk ininya, aplikasinya seperti ini ya. Oke, ada empat cara sih untuk mendapatkan uang di TagPay ini. Yang pertama nih, yang merah share campaign and get free cash, yang kedua share voucher and easy cash. Jadi yang kedua ini kita nyebar voucher dari suatu merchant tertentu. Yang ketiga ini coming soon dinaran share dan get emas. Kemudian yang keempat share and cash commission. Ini adalah yang saya sarankan untuk bisnis dropshipnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, sekarang kita ke fitur yang pertama dulu ya. Yang merah ini dia share campaign and get free cash. Seperti yang saya katakan, untuk merchant untuk yang menggunakan viralmu.id ini masih sedikit. Supaya kita untuk mendapatkan uangnya, tinggal kita klik aja merchantnya. Kemudian kita lihat, kita tunggu dulu sampai dia muncul. Nah, ini dia, ya kan? Terus kalau misalnya pengen kita share, tinggal yang sebelah kanan ini nih, yang klik, yang tombol biru yang ini ya. Kemudian ada pilihan Facebook, WhatsApp, Twitter, atau Instagram. Misalnya saya pengen share-nya di WhatsApp seperti ini. Ini adalah WhatsApp saya. Nah, nanti teman-teman tinggal share aja ke WhatsApp ini, ya kan? Ke siapapun, misalnya teman-teman punya grup juga bisa share ke grup. Nah, setelah di-share tersebut, nanti teman-teman secara otomatis akan mendapatkan ini, cash di TagPay-nya teman-teman. Seperti itu, gampang ya. Tapi sekali lagi, kelemahannya memang masih sedikit sekali merchant yang menggunakan fitur tersebut. Kemudian yang kedua, cara mendapatkan uangnya, ini adalah share voucher. Jadi yang di sini, nah ini cukup banyak nih kalau voucher. Voucher itu adalah merchant-merchant memberikan voucher ke orang gitu kan. Nah, kita tinggal share aja voucher-voucher tersebut, nanti kita akan mendapatkan uang. Contohnya nih, ini misalnya botol plastik murah ya. Kita cek nih, ada apa di sana. Voucher botol plastik murah, IRP 500 ya kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin, kalau untuk komisinya dia di sini bisa dilihat komisinya 0 kalau misalnya di-share yang hijau. Kemudian yang kuning, komisinya 1.000 kalau misalnya vouchernya berhasil diklaim. Jadi artinya kalau misalnya kita nge-share aja, kita nggak dapat apa-apa,
Kecuali kita nanti vouchernya ada yang ngeklaim, ada orang yang mengklaim dari link kita, baru deh kita mendapatkan 1000. Contoh yang lain misalnya voucher belanja 50k. Ini voucher siapa nih? Nah, ini dia voucher belanja 50k atau 50.000. Ini kalau misalnya kita kita komisinya tuh ada 2 ya. Kalau yang pertama adalah kalau misalnya kita nge-share aja dapat 50.000, cukup besar ya. Atau misalnya kita voucher yang kita share dia berhasil diklaim, kita akan mendapatkan 50.000 berikutnya. Kalau misalnya kita share di sini seperti biasa, teman-teman bisa share di Facebook, Twitter, LinkedIn maupun di WhatsApp. Seperti itu kurang lebih. Nanti kalau misalnya sudah di-share, teman-teman akan mendapatkan uang, sejumlah uang tersebut yang tadi 50.000 di akun TagPay-nya teman-teman atau di akun IPay-mu. Nah, yang berikutnya adalah share and get mas. Tapi ini dia masih coming soon tuh ya, masih coming soon. Jadi penjelasan sedikit nih tentang Dinarmu. Dia di sini Dinaran, sorry. Jadi si Bosman Mardigu ini dia sangat senang sekali dengan namanya cryptocurrency. Tapi kan seperti yang kita tahu ya, kebanyakan cryptocurrency itu scam. Kenapa scam? Karena dia tidak punya under asetnya. Nah, si Mardigu ini dia bikin cryptocurrency di mana uangnya itu value asetnya adalah emas asli gitu, hebat ya. Jadi dia akan menggunakan kripto itu untuk pembayaran di aplikasi-aplikasi dia, atau nanti akan diperluas lagi entah di apa namanya, di aplikasi yang lain atau di merchant-merchant yang banyak yang sudah mendaftar di Refit Zone tersebut. Jadi dia seperti yang saya katakan sebelumnya, dia memang ingin bikin suatu apa ya, suatu komunitas atau apa ya, suatu entitas bisnis yang benar-benar muter di sana gitu uangnya. Itu hebat sekali sih menurut saya. Nah, sekarang nih yang paling menarik adalah bisnis dropshipnya kalau menurut saya ya. Yang keempat fiturnya yaitu share and cash commission. Tinggal kita klik aja nih share and cash commission. Nah, di sini dia akan banyak sekali merchant-merchant dan kita bisa lihat komisi perpenjualannya. Di sini ada yang komisinya 10.000 per penjualan, 15% per penjualan. Kemudian ada yang 15.000 penjualan, tinggal teman-teman pilih aja. Ini Albema Intisari Madu-Madu ya. Jadi ini harganya adalah 120.000 ke setiap penjualan, teman-teman akan mendapatkan 20%. 20%-nya berarti 24.000 per penjualan. Ya tinggal teman-teman pilih aja lah. Misalnya saya pilih yang ini nih, misal yang ini ya, yang madu ya. Tinggal pilih aja. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke link yang ini. Nanti teman-teman akan ini nih, akan mendapatkan email untuk konfirmasi menjadi dropshippernya dari si madu ini. Nah, ini adalah dropshippernya. Dropshipper udah banyak sekali, saya udah bergabung, kemudian ini udah banyak sekali ya untuk yang daftar si madu ini. Caranya cukup mudah teman-teman untuk mendapatkan ini 24.000 per transaksi bintang 5, cukup hebat juga. Untuk mendapatkan komisinya tinggal kita share dengan mengklik tombol yang biru ini. Sekali lagi tinggal kita klik link yang tadi, tinggal kita share ke grup WhatsApp atau Facebook atau Twitter atau Instagram ya. Nah, setiap kali ada orang yang membeli dari link kita, kita akan mendapatkan 20.000 per transaksi. Gila ya. Maksudnya zaman sekarang tuh udah gampang banget gitu dapat uang. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih mikirin bisnis tanpa modal atau misalnya nggak mau mulai bisnis tapi dengan alasan nggak punya modal, menurut saya sih itu udah ya, bukan yang nggak punya modal, males sekali ya. Oke teman-teman, nah di TagPay-nya ini juga dia fiturnya banyak ya. Ada yang bisa beli pulsa, PLN untuk voucher game, pasca bayar, e-money, internet, TV, multifine, BPJS. Jadi dia benar-benar akan bikin suatu entitas bisnis atau suatu perputaran uang tuh ya di aplikasi dia. Dia dari mulai Qrisk, kemudian TagPay, kemudian Refit Zone, kemudian IPMU. Ini hebat sekali sih. Terus gimana nih caranya teman-teman untuk narik uang? Oke, jujur saya uangnya, balance saya sendiri masih nol di sini ya. Jadi masih belum ada sama sekali untuk balance saya yang bisa ditarik. Tapi kalau misalnya teman-teman mau serius di sini, teman-teman verifikasikan akun dulu. Nah, ini sebagai merchant atau pribadi. Nah, teman-teman pilih yang sebagai pribadi, nanti tinggal diisi aja nomor KTP, jenis kelamin, sama pilih provinsinya. Nah, nanti teman-teman akan diperintahkan untuk foto KTP dan selfie dengan sambil memegang KTP. Setelah itu, proses ketiga adalah proses verifikasi. Teman-teman nanti tinggal tunggu waktu untuk verifikasi. Kalau misalnya sudah, nanti baru teman-teman bisa tarik dana ke rekening teman-teman sendiri. Kayak gitu ya.
Nanti kalau misalnya sudah terverifikasi, teman-teman sudah bisa tarik dana, langsung tarik tunai dari sini, ya kan? Nanti bisa diisi untuk ininya, bank untuk ditransfernya kemana, gitu. Jadi gitu teman-teman, caranya bisnis dropship dengan tanpa modal sama sekali. Jadi nggak ada lagi nih alasan untuk teman-teman untuk nggak mau memulai bisnis sendiri atau nyari uang di internet ya. So, jangan malas nih, langsung aja diinstal dan semoga berhasil. Salam sukses.